Hi. Morning, everyone. Saya baru bangun. So, jom ikuti macam mana weekdays saya. Okay, mula kita kasih dulu lampu. Teranglah bilik saya. So, kita kemaslah ya. Okay, biasanya saya sebelum pergi mandi, saya akan pilih baju apa yang saya mau. Sejuklah. Hari-hari hujannya. Hi everyone. Saya dah mandi. Saya putih lah kan. Tadi macam hitam sikit kan. Sebab belum mandi. Selepas kita membuang kotoran-kotoran dekat muka, baru dia macam ada sinar di wajahmu, okay? So sekarang, selepas saya mandi, saya akan bermake up dan minyak dulu sebelum sikat sebab sakit. Saya ni jenisnya orang yang dah suka sikat rambut, actually. Biasanya kalau lepas minyak tu, dia macam, apa ni? Kurang lah sakitnya. Okay. Sini ada curl rambut. Kalau mau curl, boleh curl. Kalau mau lurus, boleh lurus. Kalau mau keringkan rambut, oops. Kalau mau keringkan rambut, boleh keringkan rambut. So, ya lah. Tapi sampai beli yang satu lagi tu yang curl dia besar-besar tu. Okay, selepas macam boleh lah kemas sikit. Saya nak berapa iron? Okay, saya akan, biasanya saya akan clip lah rambut saya untuk macam, kalau orang dah nampak kau tu kan, macam dia dah, orang, kalau orang nampak saya selalu nak clip rambutnya macam, Yun, sini kau, aku ikat rambut kau. Macam itu, orang yang geram tengok rambut saya, orang yang sentiasa mau ikat. Sebab dorang rimas, dorang bilang macam pontianak. Jadi saya klip lah untuk tidak menyakitkan mata-mata orang yang melihat saya di tempat kerja.
Okay, setelah siap, barulah saya put makeup on my face. Pertama-tama, saya akan bukakan dry skin cream sebab wajah saya ni kering. Jadi, pakailah keseluruhan makeup itu. Bakar sebab tadi aku dah kasi mati plug, terus aku cucuk je gitu. Memang bahalol bin body goal. Okey, saya dah siap. Selepas kita nampak macam muka kita ready to go out lah kan. Sebab tadi macam pucat, macam nak bermaya. Sekarang saya sudah siap. Now time untuk saya breakfast. Kadang-kadang saya breakfast di rumah, kadang-kadang saya breakfast di luar. Selah, tapi selalunya saya breakfast di luar lah sebab saya malas memasak. Tapi saya di rumah ni sekarang, kalau cuti sekolah saya satu orang yang di rumah. Kalau tidak cuti sekolah ada adik saya yang sekolah yang tinggal dengan saya. Tapi sekarang cuti sekolah so dia baliklah tempat mama saya. Okay. Jadi sekarang saya mau pergi kerja sudah dan breakfast dulu sebelum kerja. Jadi kamu jangan lupa breakfast sebelum kerja, jangan lupa minum air putih banyak-banyak. Dan ya, semangat bekerja. So that's it guys. Bye guys. Happy working.